Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan melanjutkan gameplay Internet Cafe Simulator. Yuk, kita langsung start. Kuncinya. Hampir aja. Oke, kita tunggu beberapa menit. Beberapa saat. Masih 5%. Oke, kita langsung naikkan sensitivity-nya. Okay, sebelum pergi kerja, kita harus makan terlebih dahulu. Kita makan pizza, langsung kenyang. Okay, kita langsung ke game center kita. Game center suka-suka. Pertama-tama ya, kita cek dulu apa aja yang baru di pasar. Laptop paling mahal. Kita ambil. Kita ini aja dulu. Kita langsung ke game center kita. Ini simpan di sini. Kita langsung buka aja sambil membersihkannya. Kita harus menjaga kebersihan supaya pelanggan-pelanggan kita tidak banyak komentar dan tidak banyak yang ingin cepat-cepat pulang biar betah. Selamat datang ke market gamer. Game center suka-suka. Oke, kita langsung cek temperatur. Di sini warm. Jadi full. Panas cukup ini orang. Oke, kita drop dulu ini. Salah ambil lagi. Kita simpan dulu di sini. Kita cek lagi temperatur. Di sini terikut juga. Kita ambil dulu ini. Coba simpan di sini dulu. Kita cek lagi temperaturnya. Disini full ya, lumayan lah. Gak apa-apa. Kita ambil kembali dulu aircon-nya. Kita simpan di sini. Kita ambil dulu temperaturnya tadi. Kita simpan dulu aja. Seperti yang kalian lihat, ini mesin arcade dulu udah banyak ya. Kita boleh keluar banyak dulu biar supaya pemasukannya ya deras lah, biar kita ntar bisa beli komputer, konsol dan lain-lain ya, biar kita bisa buka lantai 2 dan ya bisa dulu mungkin ya. Kita start komputer. Kita cek dulu bill-billnya ya. 2000. Oke, kita beli mesin arcade. Oke,
bagus, menggarok. Jaga terus warna kita. Oke, 3.48 rating kita. Ya, keluar dulu. Oke, udah makin deras nih. Kita coba cek dulu arketnya kita dulu. Ya. Kita langsung pasang di sini. Ya. Oh, udah lama cukup. Kita beli lagi, kita beli lagi. Okay. Yep, why? Target ya. Oke. Okay. Oh, udah bisa lagi. Rencananya buat di bawah semua arcade di atas konsol sama PC. Ya. Yep. Yep. Selesai. Semoga berjalan.
mending kita beli satu lagi mesin arcade-nya. Ya, aku beli. Terima kasih. 356 dolar. Lumayan. Mungkin kita coba cek untuk tampilan game center kita. Gimana ya? Bentar, mau lebar. Oke, biasa dia mau lebar PC kita. Bagus, apa ya? Ini aja deh. Berapa? Tinggal 2 jam lagi ya. Kita tutup. Kita beli lagi satu lagi lah. Mesin arcade-nya. Oke, sudah mari luar. Yap, beli. Kita tunggu aja. Lagi ya temporary sambil nunggu itu di sini wall full sini juga cool. Oke, simpan di meja ya. Di meja
beli persediaan makanan aja. Masih banyak bugnya, jadinya suka seperti itu. Oke, kita balik lagi setelah arcade. Yap. Oke, dan oke, kita keluar dulu. Oke, kita tunggu aja di sini. Tuh ada pak polisi. Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum, pak. Ada WC sini guys buat orang berak. Oke, udah sampai akhir kita. Aduh, ketut sekali ya. Oke, kita langsung pasang di sini. Oke, yap. Bambang, Bapak Manggarok, jaga baik-baik ya. Jangan sampai ada homeless sama maling yang masuk. Oke, gue ke hotel dulu. Bobo, besok kita buka lagi. Game-nya masih banyak bugnya. Tuh, ngebug. Yap, langsung tidur. Langsung tidur aja. You sleep until morning. Oke. Sebelumnya seperti biasanya, sebelum pergi kerja ya kita harus makan biar gak kelaparan. Ya, makan pizza. Yep. Oke. Okay. Jangan lupa tutup pintunya. Biar enggak ada kemalingan. Yap, kita langsung ke game center kita. Oke. Okay. Pertama kita cek dulu ada yang baru enggak di pasar. Yang paling bagus. Oke, kita simpan di situ. Kita langsung buka aja sembari membersihkan game center kita. Kita guys, pada datang. Kita coba cek temperatur terlebih dulu. Sini hot. Sini hot. Sini hot. Sini hot. Sini hot. Oke. Kita tambah AC di sini. Yap.
dapur di sini dia pelanggan belakang kita merasa segar pas masuk ke game center kita. Arcade-nya jadi kita makin keras dan pelanggan kita makin banyak. Ya, kita bayar dulu bill yang cukup bill sudah dibayar. Oke, kita keluar dulu ambil arcade-nya. Soalnya orang-orang pada nggak senang. Oke, sell. Orang-orangnya juga bisa. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, kayaknya udah cukup buat beli mesin arcade satu lagi. Ya, kita beli arcade sekali lagi. Aduh, gak bisa jalan gue. Oke, kita coba arcade-nya. Oke, mana kau? Oke, arcade sudah sampai. Kita taruh di sebelah sini aja dulu. Kita ambil mesin arcade kita lagi.
Siap. Ya, kita simpan di sini. Pelanggan-pelanggan datang dan uang nanti banyak supaya kita beli lagi satu juta. Ada yang nyangkut di sini pelanggan kita. Ya, silakan datang ke game center kita, game center suka-suka. Ya, lu ada yang nyangkut di sini juga. Ya, tunggu. Ya, kita yang udah bisa beli, ya, kita bisa beli satu lagi. Ya. Kita tunggu lagi. Dan kita selalu ditemani oleh Manggarok, bodyguard kita. Ya. Kita tunggu diberikan oleh Tuhan. Ya. Ayo, halangi. Ya. Kita simpan di sini, sebelah sini. Kita balik. Yap. Oke. Biasanya orang main PC atau konsol itu suka daerah yang tertutup biar nggak pada mikir ya. Jadi beli itu lagi ya, kita tunggu dulu. Ada polisi maaf kalau polisi pergi us. Oke, udah datang. Mesin arcade itu tuh masuk lagi mereka. Bagus. Sampai penasarannya mereka mau main lagi. Oke. Oke, sekarang jam 15. Oke, kita keluar. Sekarang ini menunggu mesin arcade kita datang. Yap. Mesinnya apa di situ aja tuh orang. Oke, yuk datang. Kita langsung pasang aja. Terbaik buat pelanggan-pelanggan kita. Oh, pada datang mereka.
rame-rame. Jalan. Okay.
orang sini balik. Garap jaga baik-baik ya. Game center kita, gue mau pulang tidur dulu. Aduh. Oh, Jenap. Jenap. Pergi. Ada tuyul. Ada tuyul. Astaga. Jangan sampai tuh masuk kompak. Tuyul. Sampai masuk kopak. Gak boleh, anak kecil. Hey! Cepat. Yap. Oke. Okay. Kita masuk. Pele ini enak, pele. Aduh. Ngebak. Oke. Okay. Kita langsung tidur aja. Jangan. Oke, mungkin sampai di sini dulu gameplay kita. Jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Dadah.